Kayak ngebikin satu video comparison sebenarnya gitu ya, antara dua model tele modern terbaik yang buat gue sih wah sedap banget men. Nah jadi ya, ini adalah dua model modern T-Style favorit gue, yaitu adalah yang di samping kanan gue ini adalah SLX Raven Modern Pro 24 haha, dan untuk yang di samping gue ya ini adalah gitar pendatang baru tapi ngerinya bukan main. Jadi yang di kiri gue ini adalah Covenant Tradition TSP ya. Nah, dengan finishingnya yang di bagian kanan gue ini SLX ya, ini namanya adalah Tiger Eye Burst. Dan untuk yang Covenant ini dengan namanya adalah Satin Stealth Black ya. Nah, sekarang kenapa gue mau bikin comparison kayak gini? Karena ada beberapa reason ya. Pertama-tama ya, tiba-tiba ada yang nanya ke gue aja kayak, bro, ini gue lagi nyari modern T-Style gitu kan. Nah, tapi ini kok gue lihat ada dua nih yang menarik perhatian. Yaitu adalah yang pertama yang tadi gue bilang, SLX yang Raven Modern Pro ini. Dan yang di kiri gue yaitu adalah Covenant ya. Karena kan seperti kalian tahu, gue lagi sekarang lagi kayak panas-panasin Covenant. Karena memang seriusan bagus banget, men. Gue ya pas pertama kali megang, ini kayak anjay, ini mah sedap banget, men. Nah, tetapi sekarang jadi pertanyaannya, karena ini dua-duanya adalah modern style, bedanya itu di mana? Ya kan? Nah, sekarang pertama-tama, kalau kita lihat, perbedaan yang terbesar adalah dari segi finishingnya. Jadi, untuk yang model di Covenant ini ya, ini kelihatannya kayak lebih minimalis. Lebih sleek kalau dibilang ya. Lebih elegan juga. Jadi, kalau misalnya dilihat, finishingnya benar-benar dia menggunakan satin black ya. Ini tapi by the way bukan kayak blacknya kayak black, apa yang ngomongnya, kayak black tinta gitu juga enggak ya. Seperti yang dinamakan, seperti stealth black ya. Jadi kalau kayak melihat, wah ini warnanya tuh benar-benar kayak definisi dari hitam elegan ya. Hitam yang luar biasa classy banget depan dan belakangnya seperti ini. Dan untuk yang di bagian yang SLX ya, ini finishingnya terlihatnya itu kayak lebih cerah dan lebih wow ya. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah Tiger Eye Burst ya, dan kalau dilihat juga dia di bagian topnya juga dengan menggunakan flame maple gitu kan, dan untuk di bagian necknya juga ya kelihatan juga gitu ya bahwa kalau yang di sini dia necknya bagian belakangnya meskipun sama-sama menggunakan roasted maple, tetapi untuk yang di bagian di Covenant dia menggunakan normal style gitu ya, jadi nggak kelihatan ada flame-nya, tapi kalau di sini ya kalian bisa melihat ada flame-nya. Jadi itu adalah perbedaan estetika yang pertama yang paling mentereng. Perbedaan estetika kedua yang lumayan kelihatan banget yaitu adalah dari warna hardware yang digunakan. Jadi kalau yang di Covenant ini ya dia warnanya dengan menggunakan all black ya. Jadi ini benar-benar bisa dibilang kayak luar biasa seragam banget. Makanya kelihatannya semakin sleek dan semakin elegan. Sedangkan untuk ngebikin biar kelihatannya jadi comparison lebih sultan ya, gitar SLX ini dia menggunakan gold hardware. Makanya kalau kalian lihat dari knobnya aja udah warnanya udah gold ya kan. Untuk warna bridge-nya aja udah gold. Untuk warna tunernya aja juga gold. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan dengan estetika layaknya seperti gitar mahal sultan, well, ini SLX juara banget. Nah, apalagi yang membedakan? Yang membedakan adalah dari segi body design. Nah, sekilas kalau misalnya kalian lihat, loh, tapi ini dulunya sama-sama modern T-style ya kan, atau modern tele, apa bedanya? Nah, bedanya adalah untuk yang di Covenant ini, dia modelnya benar-benar adalah definisi dari modern tele. Jadi, bagian depannya dia ada bagian armrest cut, untuk di bagian belakangnya ada belly cut dan ada extended cut.
ya. Sedangkan untuk yang SLX ini, kalau misalnya kalian lihat, oke lah, di bagian belakangnya dia juga ada extended cut, ada belly cut, meskipun bentuk dari extended cut-nya agak sedikit berbeda dari yang Covenant. Tetapi perbedaan utamanya adalah di bagian depannya, ya, ini kalau dilihat SLX kok nggak ada armrest cut tentunya, karena ini dengan menggunakan flat top model design, ya. Makanya sekali lagi, jadi bagian depannya dia flat total, nggak ada armrest cut, tapi di bagian lainnya tetap masih ada belly cut dan extended cut dengan bentuk yang berbeda. Nah, perbedaan kedua adalah di bagian hardware-nya. Nah, untuk yang perbedaan hardware-nya ini lumayan, lumayan mesti dijelaskan sedikit lebih detail ya. Jadi, perhatikan aja baik-baik. Pertama-tama adalah di bagian tuner-nya. Nah, jadi sekilas kalau kalian lihat tuner-nya, oh, bedanya cuma beda warna. Oh, yang ini warnanya hitam kalau di Covenant. Oh, yang ini warnanya gold. Oh, tapi nggak seperti itu. Pertama-tama, memang kalau kalian lihat sekilas, untuk di SLX, dia sudah menggunakan locking tuner. Ya, makanya sini ada locking-nya. Sedangkan kalau di Covenant, dia nggak ada. Tetapi bedanya adalah, untuk tuner yang digunakan di Covenant ini adalah tuner yang dipatenkan oleh Covenant-nya sendiri. Yaitu adalah Covenant TGE2P dengan rasionya 1:21 High Precision Tuning System. Nah, bedanya apa? Jadi kayak gini. Kalau misalnya kalian punya gitar, ya harusnya kalian nonton ini pasti punya lah gitu kan. Dan kalian putar pack-nya kalian, kalian berasanya tuh kayak mungkin kalian mesti putar beberapa jarak dulu, baru mungkin ada perubahan tuningan. Tetapi dengan menggunakan rasio 1:21 seperti ini ya, kalian putar sedikit aja tunernya, itu langsung ada reaksi perubahan tuning pada senar kalian. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mencari kayak level tuningan yang paling akurat, paling maksimal, ya paling overkill, ini Covenant juaranya. Nah, terus perbedaannya apa lagi? Yang lumayan kelihatan adalah di bagian pickup-nya. Jadi kalau misalnya kalian lihat baik-baik ya, untuk yang Covenant ini, dia pickup-nya adalah pickup buatannya dari Covenant-nya sendiri, yaitu adalah Covenant PGE H3 humbucker system ya. Sedangkan untuk yang ini dia menggunakan Simmer Duncan pickup dan gitu aja suaranya sudah beda. Oh, apakah Simmer Duncan suaranya lebih bagus kah daripada yang buatan dari Covenant ini? Dan jawabannya gue adalah tidak. Kenapa? Karena beda style saja ya. Ada perbedaan preferensi antara satu pickup dengan pickup yang lainnya. Nah, nanti ujung-ujungnya, yang mana yang kalian lebih suka, nah, kalian tinggal tulis aja di komen seperti apa. Jadi, kalian udah tahu kan perbedaan terbesarnya antara yang model di SLX Raven Modern Pro dan di Covenant Tradition TSB. Nah, sekarang, ya jadi pertanyaannya, soundnya seperti apa sih? Nah, kita dengar aja langsung. Nah, sekarang gue akan memainkan untuk sound clean, drive, dan high gain. Dan, biar kita bisa lebih gampang untuk membandingkan perbedaannya, gue akan menggunakan riff yang sama. Riffnya sangat simpel sekali, sangat sederhana. Jadi, seperti ini soundnya.
Nah, tadi kalian udah ngedengar contoh sound dari SLX Raven Modern Pro dibandingkan dengan Covenant Tradition TSP ini ya. Jadi bisa dibilang sih dua-duanya memang soundnya modern ya, jadi sama-sama bagus gitu lah. Nah, tinggal pertanyaannya kayak, kalian lebih condong itu lebih suka di pickup Simmer Duncan yang bawaannya dari SLX ini, ataukah kalian lebih suka dengan karakteristik dari pickup Covenant yang PGE H3 ini gitu ya. Nah, kalau gue sih personal sih gue suka semuanya gitu ya. Jadi, tinggal yang mana kalian suka, kalian tulis aja di komen ya. Nah, terus kalau misalnya kalian tertarik dengan gitar ini ya, pada saat ini dibuat, harga dari gitar SLX Raven Modern Pro 24HH ini ya, dengan beberapa variasi warna lainnya, itu ada di 7,8 juta. Dan untuk yang di Covenant Tradition TSP ini, dengan beberapa warna juga, ada di 6,75 juta. Nah, jadi bagi kalian tertarik, ingin membeli kedua dari gitar ini, atau mungkin kalian mau beli dua-dua juga boleh, kalian tinggal langsung cek ke navirigitar.com.